Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan juga sepuluh ini. Juga buat Kak Seto, mengucapkan juga terima kasih banyak buat. Ini saya terharu banget. Saya pernah nyangka sampai sama saya kan cuma sudah datang ngomong aja tapi ternyata tahun jawab ke depan perjuangan masih baru dimulai. Kalau saya boleh cerita bahwa kemarin kejadiannya adalah ketika Pak Roberto mendatangi kita di Kopi.id dan bilang bahwa baru terungkap kasus child pornografi terbesar. Child pornografi, pornografi itu gay. Video gay kids. Bayangin gak ibu-ibu sama bapak-bapak? Saya datang masuk ke comment centernya dan saya lihat polisi-polisi muda yang setiap harinya ngehack, masuk ke jaringan-jaringan, masuk ke WhatsApp group, masuk ke Facebook group, masuk ke Telegram group untuk mengungkap bahwa perdagangan video game anak kecil umur 4 tahun. Maaf ya kalau saya ngomong secara gamblang biar ibu-ibu bapak-bapak tahu keadaannya loh. Umur 4 tahun video sedang melakukan kegiatan seksual bersama orang dewasa. Dan itu setiap hari polisi masuk agar bisa mengetahui siapa saja penyebarnya. Dan begitu ketahuan, ternyata penyebarnya itu adalah sebuah jaringan internasional yang ada di 40 lebih negara. Dan demand dari child pornografi untuk anak kecil yang berparas Melayu, Malaysia dan Indonesia dan Filipina ini ternyata demand-nya di internasional tinggi di antara jalan paling besar. Bahkan katanya yang lebih menyedihkan lagi, banyak sekali anak kecil ini yang mungkin diculik dari keluarga yang tidak punya, yang tidak ekonomi karena ekonominya sangat rendah. Akhirnya anak ini habis di saya ngomong ini gak enak nih, tapi ini kenyataannya ya. Habis diperkosa, habis itu diburu. Dan anggota badannya dalamnya didorong, dijual, diperjualbelikan di black market. Dan ini adalah kenyataan. Tapi secara situasinya, ibu-ibu dan bapak, situasinya adalah bahwa anak-anak kita juga suka main internet. Dan kita juga suka main internet. Karena mereka biasanya nyuliknya itu dari internet. Mereka approach, dekat sebagai teman, dan akhirnya langsung ketemuan dan jumpa.